Tajuk kita pada hari ini ialah Keturah, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membincangkan soal siapakah Keturah dan isteri Nabi Ibrahim yang ketiga itu ramai yang tertanya-tanya, terutama di kalangan kita orang Melayu. Ya, siapakah beliau? Adakah beliau wujud atau tidak? Dengan adanya histor ini, saya cuba membentangkan beberapa data akademik yang menyebut nama Keturah ini. Keturah pada hakikatnya adalah nama panggilan pendeta-pendeta Yahudi kepada kepada wanita ini. Apabila wanita ini sahaja yang berada di Palestin pada ketika itu. Wanita ini sahaja yang berbangsa Ajam. Disebut dalam kenyataan-kenyataan catatan Arab dan juga beberapa catatan yang lain. Dia mengatakan bahawasanya wanita ini sahaja yang ada pada ketika itu di Palestin yang berbangsa Ajam. Jadi wanita ini dikenali. Dikenali oleh masyarakat Palestin pada ketika itu. Dan dikatakan bahawasanya wanita ini pernah bila sampai ke Palestin itu beliau bekerja di rumah pembesar Arab yang berketurunan Qahtan. Ya. Dan apabila bekerja di situ, maka disebabkan bekerja di rumah pembesar dan beliau merupakan satu-satunya Ajam, maka dikenali oleh orang ramai yang ada pada ketika itu di Palestin yang berbangsa Arab dan sebahagiannya adalah Yahudi. Dan disebabkan itu, bagi, beliau dikenali, diberi gelaran sebagai Keturah. Keturah ini mengikut bahasa Ibrani, mengikut bahasa Arab, Keturah itu dalam bahasa Ibrani. Keturah dalam bahasa Arab ialah kayu gaharum. Kenapa pendeta-pendeta Yahudi menamakan wanita ini dengan nama kayu gaharum? Dan nama nama beliau yang sebenarnya ialah Imtali Yakfur. Imtali Yakfur. Ya. Beliau ini dikatakan mempunyai wajah Cina Turki ataupun Turki Cina, Asin At-Turkiyah atau At-Turkiyah Asini. Maknanya wanita ini berwajah Cina berkulit putih. Ya. Dan dikatakan wanita ini mempunyai tubuh yang kecil. Bagaimana pula hubungan boleh ada hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beberapa catatan menyebut bahawasanya apabila dia bekerja di rumah pembesar Arab yang berkabilah Qahtan itu, Qahtan ini ialah kabilah Arab daripada susur galur Jurhum. Jadi dia telah, disebabkan dia dikenali, dia telah dijemput untuk bekerja dengan Siti Sarah. Ya, Siti Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Dan kita maklum bahawasanya Siti Sarah itu adalah orang Iraq, adalah proto-Arab, menggunakan bahasa Akkadi dan bertulisan Ismariyah. Ya, dia punya budayanya. Ya. Dan dipercayai Siti Sarah ini merupakan anak sedara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam daripada abangnya, anak abangnya bernama Haran itu. Ya. Dan bagi Siti Sarah ini memerlukan kepada pembantu untuk menjaga Nabi Ishak AS. Maka Keturahlah yang dipilih untuk menjaga Nabi Ishak. Ini ada dalam beberapa catatan ya, dalam kitab tafsir dan juga beberapa buku tarikh Arab lama. Dan apabila Siti Sarah meninggal dunia, maka Ishak AS telah meminta ayahnya berkahwin dengan Siti Sarah. Dengan Keturah.
Maka disebabkan permintaan Nabi Ishaq AS itu, maka Ibrahim AS telah berkahwin dengan Katurah. Ya. Justru itu apa yang berlaku sesudah itu. Ya, bila dah berkahwin, dia mempunyai 6 orang cahaya mata bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris, haddatsana Abdul Sa'd bin Abdul Waris. Ustazah tidak mahu baca, nanti dia ambil masa kita. Ya. Ustazah pergi kepada Qala Ibnu Yahya. Tapi ini daripada riwayat Yahya, Qala Abu Ma'mar. Wa taqunu min ansari al-muslimina fa iza kana fi akhir az-zaman ja'a banu Qantura. Qantura. Ardul wujuhi sigharil a'yuni hatta yanzilu ala shatti nahri. Fayatafarraku ahluha. ثلاثة فرق فرقة يأخذ أذناب البقر والبرية وحلق فرقة yang pertama فرقة yang kedua وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا itu فرقة yang kedua فرقة yang ketiga وفرقة يجعلون zurariyuhum khalfa zuhurihim wa yuqa zarariyahum afwan wa firqatu yaj'aluna zarariyahum khalfa zuhurihim wa yuqatilunahum wa hum syuhada. Apa yang kita ingin fokuskan ataupun bincangkan ialah yang warna hijau tu, yang warna hijau itu wa firqatu yaj'aluna zarariyahum khalfa zuhurihim wa yuqatilunahum wa hum syuhada'u. Dan kita maklum bahawasanya hadis ini ialah hadis hasan, diriwayahkan oleh daripada riwayah Abu Daud. Hasan ini adalah mustawa dia, level dia seperti hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi yang mengatakan bahawasanya Abul Arab, Sam Abul Arab, Ham Abul Habshi, Yafid Abul Rum. Ya? Hadis ini dalam kategori hadis hasan satu level, lebih kurang level, sama level dengan hadis yang Sam Abul Arab itu. Tapi riwayahnya ialah Tirmizi. Ini riwayahnya ialah Abu Daud. Apa yang, cuba kita baca makna dia pula. Amal, cuba bawah. Bawah lagi, saya nak baca yang warna. Di akhir zaman, keturunan Qantura, disebut Qantura sini. Dia tak sebut lagi Qantura. Qantura akan datang dengan muka yang lebar dan mata yang kecil dan turun ke tebing sungai. Penduduk kota itu, iaitu dia cerita pasal Basrah ini, keadaan di Basrah pada ketika itu. Penduduk kota itu kemudian akan berpisah menjadi 3 bahagian. Yang satu akan mengikuti memelihara lembu dan tinggal di padang pasir lalu binasa. Ya, ini adalah bangsa Mongol. Yang satu lagi akan mencari makanan untuk diri mereka sendiri dan binasa juga. Yang ketiga pula ialah, tetapi yang ketiga ini akan akan meletakkan anak-anak mereka di belakang mereka, dan yang memerangi mereka adalah penceroboh. Dan mereka itulah orang-orang yang mati syahid. Hadis ini dalam kitab Al-Malahim. Malahim itu adalah epik. Ya? Peringatan tentang Al-Basrah, Madinatul Basrah. Level Hasan Al-Albani, hukum dia. Reference dia Sunan Abi Daud. Hadis yang ke-4306. Ya? Okay. Kemudian pergi kepada... Amal pergi kepada Bible Genesis. Okay, Abraham married another one. Yeah, name Keturah. Keturah ialah dalam Genesis 25. Name Keturah. Who bore him? Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Ada? Ada 6. Jokshan got Sheba and Dedan. The children of Dedan
were the Ashurim, the Letushit, and the Letumim. And the son of Midian were Ipah, Eper, Hanoch, Abidah, and Ildah. All these were Keturah children. Boske Aman, Abraham left all he had to Isaac. But while still living, Abraham gave present to children of the of his concubines and sent them. His concubines refer to Keturah and sent them away eastward to the Kedem country, out of Isaac way. Kedem country, kita boleh katakan dia telah hantar anak-anak daripada concubines ini, termasuklah daripada Keturah. Itu disebut sini concubines. Sebab kita kena maklum ya, dalam Bible dia banyak mengubah istilah. Tapi maklumat itu kita boleh pegang untuk bahagian ini. Dia mengatakan di sini his concubines. Bermaksudnya dia punya apa pembantu. His concubines ini dia gunakan perkataan plural. Kita faham Keturah itu isteri ketiga. That and send them, termasuklah anak-anak daripada Keturah itu tadi. Send them, hantar mereka ke timur jauh, iaitu ke Kedem country. Kalau diikutkan, perkataan Kedem country itu adalah Kedah. Boleh dikatakan Kedah kerana catatan Kedah itu banyak namanya. Kadahar, Kahlai, Jetshu, banyak Kedah ini. Jadi the Kedem country besar kemungkinan itu dah adalah negeri Kedah sekarang ini. Okey. Bawa ke Ustazah At-Tabari. Tabari 1. Tabari 1. Boleh? Amal? Okey. Sementara tunggulah Amal bawa kepada At-Tabari. Kemudian datangkan pada Ustazah jawat kosong. Jawat kosong dan jawat satu. Ustazah akan cerita sedikit. Maklum bahawasanya kenapa ada kaitan Keturah itu dengan Nusantara? Satu ialah bukti daripada catatan Bible tadi. Genesis chapter 25 itu tadi. Dia hantar kepada Eastward. Yang kedua pula ialah Champa itu dulu ada satu tempat. Sekarang ini Vietnam ya, Champa dulu. Dulu ada satu tempat bernama Keturah. Tetapi dia telah tukar nama Keturah itu kepada Nantrang. Kalau saudara dan saudari Google perkataan Nantrang, akan baca dalam Wikipedia itu, asal nama Nantrang itu adalah Keturah. Dan sampai hari ini, kawasan Keturah itu dia adalah merupakan sebuah pelabuhan. Dan di sepanjang pantai Vietnam itu, ramai orang-orang yang jual kayu gaharu. Sampai hari ini, perkara itu wujud. Ya? Dan aktiviti itu ya wujud. Okey. Daripada sini kita nampak wazawaja Ibrahimu Keturah. Ini kitab Ustazah ingat ini kitab jawat dah, Amal? Jawat dah? Jawat kosong. Ya? Zawaja Ibrahim Keturah. Ma'ruf inda ahli al-akhbar. Ibrahim alaihissalam telah berkahwin dengan seorang perempuan bernama Keturah yang dikenali nama ini oleh ahli-ahli sejarah. Ahli sejarah di sini maksudnya pendeta. Pendeta-pendeta Taurat. Waqad da'waha dikenali juga sebagai Keturah. Nama dia juga dikenali sebagai Keturah. Dan juga ada yang panggil dia Keturan. Dan ada juga panggil dia Keturah. Ya, ini dalam kitab Jawad Ali Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam. Dan maklumat ini diambil daripada Tarikh Tabari. Saya pun ada bawa data Tarikh Tabari juga lepas ni. Wa ma'na lafzati, makna lafaz fil lughah Ibraniyah
Al-Bahur. Keturah ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibraniyah, maksudnya di situ adalah kayu gaharu. Kayu gaharu itu, bahur itu dalam bahasa Arab. Bahur dalam bahasa Arab maksudnya kayu gaharu. Jadi pendeta-pendeta Yahudi menukar nama Imtali bin Yakfur itu tadi kepada nama Keturah ataupun Konturah. Ya? Kenapa ada banyak nama ni? Nama Keturah, Konturah, Keturah. Itu berdasarkan lafaz yang disebut oleh ahli akhbar. Iaitu ahli-ahli pendeta Taurah pada ketika itu. Bila diamati, maksud Ibraniyah itu, Konturah ini ataupun Keturah itu adalah lafaz Ibrani yang memberi maksud kayu gaharu. Jadi kalau diikutkan cerita itu, kenalah dengan apa yang ada di Champa pada ketika itu. Ya, sekarang ini Champa itu tidak wujud lagi, telah ditukar kepada nama Vietnam. Dan di kawasan satu tempat bernama Keturah itu telah ditukar kepada Nam Trang. Ya, dan kawasan di Keturah sekitar sampai hari ini, di sekitar sepanjang pantai itu, ada orang jual, orang beraktivitinya jual kayu gaharu. Okey. Waqad tazawwajaha Ibrahim ba'da wafat Sarah. Ibrahim telah berkahwin dengan Keturah ini sesudah wafatnya ataupun meninggalnya Sarah alaihissalam. Kemudian kita sebut, walakinhum ka'adatin fi mu'zamil akhbar allati akhadhu min ahli alkitab. Ahli akhbar ini mengambil maklumat ini daripada ahli kitab. Khalatu fi akhbariha wa harrafuha fiha. Mengikut jawab Ali, dia kata mereka ini kadang-kadang bercampur aduk maklumat-maklumat tu. Mereka pun tak faham sangat Keturah ni mari dari mana. Dia orang ni tak apa kenal sangat Nusantara. Dia tak kenal. Sehingga kan Hind itu, Hind, India itu dia tak panggil, kalau dia nak kata Timur Jauh, dia akan kata Sharqil Hind. Arab ni. Arab-Arab yang kitab-kitab, ahli kitab pun dia tak tahu sangat. Dia tak tahu. Nak sebut nama Nusantara pun dia tak reti tu. Jadi, apa-apa maklumat dalam kitab dia akan kata Keturah itu adalah memang orang ajam bermuka Cina dan Turki. Berbadan kecil. Ya. Dan dia ini bernama Imtali Yakfur. Ya. Mengikut pandangan setengahnya. Dan ada mengatakan nama dia Anmuta. Anmuta. Ya? Dan sebabnya mereka ini tak faham dengan keadaan geografi pada ketika itu, maka mereka membinkan Keturah itu dengan Yaktan. Sebab itu kita nampak dalam kitab-kitab tulisan Arab, mereka menulis Keturah binti Yaktan. Yaktan itu tempat dia kerja tu, pembesar rumah, pembesar Arab di Palestin tu daripada keturunan kabilah Yaktan itu. Yaktan ni dalam level pembesar raja-raja Arab pada ketika itu. Persoalannya, bagaimana Keturah itu boleh sampai ke Palestin? Okey. Amal. Amal bagi ya peta ke Ustazah? Ya, peta yang peta civilization. Early civilization dulu. Okey, sekejap. Peta ini menunjukkan bahawasanya civilization yang paling awal di Southeast Asia ataupun sebenarnya di Asia Tenggara adalah di Champa. Yang berumur, yang berusia mengikut catatan dalam peta tu, okey besarkan, 1500 BCE. Before Christ era. Southeast Asia 1500 BCE. Kalau North China 2200 BCE. Indus Valley 2300 BCE, ya. Indus ini bukan terawal, ya. Indus ini yang nombor 3 dah. Dia lepas Indus, baru datang China, tak beza jauh pun, ya. Antara Indus dengan China. Dan yang paling awal adalah Mesopotamia. Kalau diletak kat sini, dia kata 5500 BCE. 5500 BCE, 5 kali ikut data daripada carbon dating Big Flood itu,
yang dijumpai oleh saintis China dengan dan Turki, mereka mengatakan bahawasanya ia berusia 4,800 tahun. Maknanya, kalau kita bundarkan 5,000 katakan, jadi betul lah Mesopotamia, Middle East ni berlaku sebelum itu lagi, sebelum banjir besar. Ya, okey, kemudian kita pergi ke 3,300 BCE adalah Egypt Civilization. Maksudnya di sini, Southeast Asia ataupun Asia Tenggara yang bertempat di di Vietnam ini sekarang ini ataupun dikenali sebagai Champa dulu, dan Champa dan mengikut catatan China, mereka menamakan ia Lin Yin dengan kebudayaan San Yu. Ha? Kat situ ada Dosen. Ya? Di situ cukup maju kawasan ini. Sebab itu historian ataupun ahli sejarah meletakkan bahawasanya ia adalah civilization Asia Tenggara yang yang pertama, berusia 1500 before Christ era. Apa yang dimaksudkan dengan 1500 before Christ? Adakah sebelum 1500 ni tak ada orang? Civilization akan muncul apabila wujudnya manusia itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Jadi kenalah dengan cerita yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu sekitar 1950 atau ada yang mengatakan 2000. Mengatakan 2000 BC ataupun 1950 BC. Sebab dia mesti berlaku zaman Ibrahim alaihissalam, mesti berlaku sebelum zaman Hammurabi sekitar 1700 BCE. Ini bermakna sudah ada kontak antara Mesopotamia dengan Timur Jauh. Sebagaimana yang sebut dalam Bible itu tadi, dia sebut Kedem Country. Kedem Country. Okey, Amar bawakan Malay Civilization punya, Malay map yang berusia 477 AD. Okey, bawakan. Peta ini kita dapat daripada peta ini dia, okey, besarkan. Besarkan. Okey. Okey, pergi ke Asia Tenggara. Pergi ke Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ini petanya pada berusia pada tahun 475 AD. 475 AD, Kerajaan Sriwijaya tak wujud lagi. Sebab Kerajaan Sriwijaya hanya muncul pada 600 AD. 600 AD sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 32 tahun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal 632. Lahir 571. Maksudnya peta ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Tengok tu. Apa yang dia kata kat situ? Besarkan lagi Anna, besarkan lagi. Melis. Melis ini semenanjung Malaysia disebut Malay States. Kemudian Kedah dikenali sebagai Kadaram. Tadi dalam catatan Bible kita dia sebut Kedem Country. Maknanya itu adalah Kedah. Kedah ni dia nama lebih kurang je. Kemudian kita pergi lagi. Sekarang ini pada pada tahun 475 AD sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masa dekat tanah Arab ni penuh dengan jahiliah ni. Ya, alam jahiliah. Di Borneo adalah adalah dikenali sebagai Melis, kawasan orang Melayu. Ha, ini ni Filipin pun dikenali sebagai Melis. Bahagian Sulawesi pun dikenali sebagai Melis. Ah, bawah lagi. Bawah lagi Amal. Bawah lagi. Saya nak tunjuk ada sikit lagi kawasan Melis. Sebuah lepas Papua, lepas Papua, Papua tu ada. Lepas Papua tu okey, Australia people, oh, lepas Papua tu Mori, Mori. Ya, dia sebut sebagai orang Mori. Tak apa, tak nampak. Ah, ada lagi Melanesia. Maknanya ini adalah kawasan dunia Melayu. Ini bukan kita yang buat peta ni. Okey, Amal, bawa lagi ke atas. Misalkan tengok. Pergi ke Kedah tadi. Ya? Bukan kita buat ni. Cuba tengok siapa yang buat peta ni, Amal. Cuba tengok.
Tengok, kita tengok peta ini dibuat. Okey, pergi lagi atas. Pergi lagi atas. Dibuat oleh dan diverified, okey, Dr. Thomas Lesman. Updated 2008. 24/9, 2008. Ini menunjukkan peta dunia sekitar 400. Okey. Kan ke Kedah tadi, Kelah tadi, Kandaram tadi. Kandaram. Jadi di sini ada unsur-unsur perhubungan. Dan kita maklum bahawasanya Kerajaan Sriwijaya wujud sesudah kejatuhan Kerajaan Champa. Bagaimanakah Champa pada waktu ini? Champa pada waktu ini merupakan satu pelabuhan yang sibuk, di mana pedagang-pedagang daripada China dan daripada Timur Tengah menuju ke Champa ini. Katurah ataupun Nantrang sekarang ini, kawasan tepi pantai itu merupakan pelabuhan tempat pertukaran barang. Ya, tempat pertukaran barang. Jadi di sini kenapa penulis peta ini meletakkan nama Funan ini? Pada hakikatnya dia adalah Champa. Funan ini merupakan sebuah kerajaan selatan China dan dia telah menguasai kawasan Champa ini. Apabila telah kalah, Champa telah kalah kepada kerajaan Funan sekitar 111 tahun 111 BCE. Before Christ era. Maknanya Champa ini 600 BCE. Dia kena ingat. Kalau kita kira BCE itu dia menurun. Kalau AD itu dia menaik. Kira angka dia. Jadi sekarang 600 BCE, Champa merupakan pelabuhan yang sibuk. Dikenali sebagai Lin Yin. Dan begitu juga nama-nama lain tu banyak. Kalau dalam catatan Cina, dia gunakan istilah Cina. Bila sudah ditakluki, mereka terpaksa menukar kepada nama-nama Buddha. Ya? Jadi sekarang ini, apa kaitan Champa dengan peninsula Malay ini? Ya, peninsula Malay. Okey, Amal pergi ke Sungai Batu. Dia punya peta tu. Peta Sungai Batu. Bawa dulu. Di sini mereka melakukan perniagaan. Ada trading. Peta yang sama ke? Tak, peta lain. Peta yang Sungai Batu tu dulu. Lepas tu kita pergi peta Palestin tu. Sudah ada perhubungan antara bangsa di antara Mesopotamia ataupun Palestin itu yang dikenali sebagai Canaanite people. Canaanite ini merupakan orang-orang Sea people. Dikenali sebagai Sea people. Canaan dan Phoenician tadi. Mereka ini telah berlayar di lautan-lautan besar. Disebabkan mereka ni orang kaya dan mereka ini pandai tempa besi. Ya, sehinggakan kerajaan Mesir kuno pada sekitar 1530 BCE telah berperang dengan kerajaan Palestin ini ataupun dikenali sebagai orang-orang Kanaan ini. Ya. Di mana mereka ini telah berperang dan terpaksa belajar bahasa Kifti yang dimiliki oleh orang Palestin itu. Dan bahasa Phoenician. Maka hasil daripada mempelajari ini, pihak Kanaan ini dan Phoenician merupakan orang yang telah meneroka alam lautan. Sehingga mereka pernah sampai ke Brazil. Mereka sampai ke Afrika Selatan. Mereka sampai ke Amerika. Amerika Tengah. Amerika Utara. Dan juga telah berjumpa dengan orang-orang Red Indian di Amerika Tengah itu. Jadi apa yang menarik di sini ialah sudah ada dakwah di situ. Dakwah terhadap agama yang monotis itu. Ya. Kalau kita tengok di sini ya. Okey, sebelum itu saya ingin inform ya, beritahu ini adalah catatan daripada buku yang ditulis oleh Encik Muhammad bin Abdul Razak yang mana kami telah berjumpa dia pada hari Khamis yang lepas. Pihak
pihak Cik Mazlan selaku pengarah bahagian ekologi ekologi Kedah Tua telah datang ke UIA dan kita ada bincanglah sedikit. Dan ini daripada buku beliau, ya, buku Cik Muhammad tu. Jadi banyak lagi sebenarnya kita boleh share daripada buku itu, tapi disebabkan masa, ya, kita tengok di sini saja. Bahawasanya ini dikenali sebagai Indian Ocean Triangle. Jadi di sini ada kontak daripada Madagaskar, Tanah Arab, ya, Mesopotamia itu ke bumi Nusantara itu. Jadi di sini ada dua tempat yang paling utama sekali mereka tuju adalah Sumatera dan Kedah. Untuk Sumatera, kita dapat rekod pada tahun 700 BCE, ya, telah ada orang-orang Phoenician telah berhubung dengan orang Batak. Ya, berdasarkan tulisan orang Batak yang menyerupai tulisan orang-orang Phoenician ini. Di mana orang-orang Phoenician ini telah berhubungan dengan orang-orang Batak dan telah mengajar orang Batak ini tulisan Phoenician. Untuk makluman, ya, tulisan Latin yang paling awal sekali ialah dicipta oleh orang-orang Phoenician. Bukan orang Eropah. Tulisan Latin yang paling awal dicipta oleh orang-orang Phoenician. Ya, dan diajar kepada orang-orang Batak. Dan untuk maklumat tambahan, ya, sebenarnya tulisan Greek itu pada hakikatnya bermula daripada kanan ke kiri. Kemudian kenapa kanan ke kiri? Sebab orang-orang Greek telah datang ke pelabuhan di sekitar Flestin itu, di mereka bertukar-tukar bank di teluk di pelabuhan Sidon, di Tyres, di Byblos itu. Mereka tu telah bertukar barang. Orang-orang Greek terpaksa belajar bahasa Kiftiu itu, iaitu bahasa Kiftiu, bahasa Kanaan, dan juga bahasa Finikiyah, bahasa orang-orang Finik. Mereka ini, terutamanya bahasa Kiftiu itu, mereka memulakan tulisan. Mereka adalah Westinetic. Westinetic mereka, tulisan mereka daripada kanan ke kiri. Sebab tu kita perhatikan bahasa Greek itu ada huruf seperti huruf Arab tau. Alpha tu alif. Beta tu ba. Teta tu ta. Dan seterusnya. Perkataan-perkataan itu adalah kesinambungan ataupun derived from, diambil daripada alif ba ta sa. Dan itulah perkataan alif ba ta itu adalah daripada Semitic language, Semitic people. Back kepada cerita kita tadi di Kedah itu, ya. Amal bawakan peta tadi, peta yang hubung kait tu. Peta Nusantara. Okey. Di sini terdapat perhubungan antara orang Mesopotamia, Phoenician terutamanya, dengan pihak Kedah. Dan kita maklum bahawasanya bukan ini, yang satu lagi. Yang daripada buku Cik Mat tadi. Yang ada peta daripada buku Cik Mat tu. Jadi daripada itu, mereka telah pergi ke Kedah dan mereka melalui Lembah Bujan. Lembah Bujan itu berdasarkan carbon dating yang saya baca 3000 BC. Tapi bila saya bincang dengan Cik Mat, dengan Cik Lan hari itu, dia kata Lembah Bujan itu telah dilalui orang. Pelabuhan yang sibuk, ya, sekitar 2800 BC. Ini adalah adalah sungai batu yang diambil daripada buku Cik Muhammad Abdul Razak tadi. Mereka telah jumpa ada kapal, serpihan kapal masih ada lagi di situ. Ya. Jadi mereka memerlukan dana lah untuk meneruskan kajian ekologi ini. Gambar yang peta tu, yang peta lagi. Daripada situ di sungai batu itu ada satu laluan yang boleh daripada teluk Lembah Bujan itu boleh tembus di Teluk Siam. Jadi memang ada satu dia punya sungainya luas dan dalam. Sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu. Jadi disebabkan melalui laut ataupun laluan ini, kenapa mereka lalu ke kawasan ini? Sebab ini adalah kawasan trading.
Ini adalah kawasan, besarkan sikit, kawasan trading ataupun perniagaan peringkat awal. Maknanya kalau Ibrahim alaihissalam itu sekitar 1950 dan Lembah Bojang ini boleh dilalui kapal-kapal besar sekitar 2800 BC, maknanya Lembah Bojang ini lebih awal dah daripada kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau 2800 ialah sekitar zaman Nabi Saleh. Sekitar zaman Nabi Saleh. Dan dia muncul lebih awal lah daripada Raja Sargon di Akkad. Ini bermaksud bahawasanya Nusantara sudah menjadi satu tempat tumpuan umum dan popular pada ketika itu. Disebabkan itulah wujudnya tempaan besi di Sungai Batu itu. Dan tempaan besi ini bukan sahaja berada di Sungai Batu, tapi ada juga data yang saya baca daripada kajian dan beberapa data yang lain, bahawasanya di Vietnam itu campak pada ketika itu sudah ada juga penempaan terhadap besi ini. Tapi maksudnya ada hubungan daripada campak ke Sungai Batu. Dan penemuan Perak Man sekitar 10,000 BC itu adalah Homo sapien. Dia bukannya Homo erectus ataupun yang seangkatan dengan Homo erectus. Berjuga ada rangka Penang Woman. Penang Woman di Penang, mengikut kerjaan mereka yang saya bincang hari itu, berusia 8 BC. Masih lagi Homo sapien, sebab saya data saya dengan data Prof Wan Prof Prof Mokta agak selari, iaitu kami seolah-olah selari dalam mengeluarkan kata bahawa Adam alaihissalam the first man on earth itu sekitar 40,000. Saya tidak pernah berjumpa dengan Prof Mokta sebelum ni, tapi bila itu bincang, saya terkejut data dengan data saya selari, ya. Dan dia pun mengatakan bahawasanya makhluk yang sebelum Adam alaihissalam itu bukan manusia. Kali kedua saya terkejut jugalah dengan data yang kami jumpa tu, macam selari, macam kami pernah berjumpa. Padahal saya tak kenal pun, tak pernah berjumpa dengan Prof Mokhtar ni. Jadi makna benarlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Daripada ayat ini ada 4 perlu yang cukup penting sebelum salah masuk balik kepada cerita kita yang katurah itu. Nak cerita sikit kaitan dengan discovery ya, finding Prof Kota tadi. Bahwasanya apa ustazah, sebab ustazah dalam bahagian linguistik falsafah nahwu, jadi ustazah boleh takdir ya perkataan ini ja'ilu fil ardi khalifah. Keyword dia ialah ja'ilu, satu. Okey. Lepas ini sah. Ustazah habiskan ini dulu sikit. Okay. Ja'ilu, kemudian ataja'alu, kemudian yufsiku dima wa yufsiku fil ard wa yufsiku dima. Jadi perkataan empat ini menunjukkan bahawa sebenarnya Adam alaihissalam itu tercipta berasingan dengan makhluk yang sedia ada. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan begini, sekarang ini aku tengah menjadikan seorang khalifah. Pada waktu yang sama, malaikat tanya dia balik, wahai Rabbul Jalil, engkau mahu menciptakan lagi kah makhluk yang baru ni, yang ada ni pun sedang bertumpah darah. Maksudnya makhluk yang baru itu tidak berevolusi daripada makhluk yang telah ada. Ya, dan pahaman ini selari dengan pahaman saya dengan pahaman Prof Mokhtar. Okey. Ini hamba nak tanya ni. Tentang sejarah ni, kalau benar pun, boleh ke diangkat ke depan? Atau macam mana tu? Atau hanya sejarah untuk kita tahu?
Ada okey, Cik Haji ya. Sebab itu kita berhubung dengan arkeologi. Ekologi dan dan kita dan you ialah mana dengan saya dengan pihak saya kita berhubung dengan pihak yang apa yang ada apa hubungan dengan lebih lanjut dengan pihak kerajaan negeri ke kita kita buat maknanya ada ada sesuatu selepas ni mana next pun next agenda tu kita akan adalah lepas ni insyaallah ya ke arah yang positif lah. Sebab benda ini perlu diwawarkan kepada anak bangsa Melayu supaya bukan kita nak kita nak mengatakan bahawasanya dalam bentuk yang yang negatif tidak. Mandangkan kita ni ada berbagai bangsa dalam letak. Bagi saya kita kita bongkarkan ini untuk mengembalikan mengembalikan jati diri bangsa Melayu itu. Ya. Kita nampak tau jati diri bangsa Melayu itu agak rapuh. Justru itu perlu ada daripada pakar-pakar, bijak pandai daripada bangsa Melayu itu sendiri mengemukakan sejarah ataupun asal-usul bumi Nusantara ini bagaimanakah ia sebelum sebelum terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Yang mana kita maklum Sriwijaya adalah muncul hanya muncul 600 AD. Dan apa yang berlaku sebelum 600 AD? Dan beberapa data menyebut bahawasanya kedatangan orang-orang India ya, India ke bumi Nusantara ini adalah hasil daripada permulaannya pihak pelombok-pelombok emas daripada India datang sekitar 3 BC. 3 BC itu adalah masih baru. Sebab kita sudah ada data yang kita jumpa 700 BC kontak Mesopotamia dengan orang Batak. Dan begitu juga kewujudan Sungai Batu sekitar 788 BC. Ya, 788 BC kewujudan Sungai Batu di di Kedah. Dan begitu juga kita dapat data bahawasanya Champa pada pada kurun yang 600 BC, 600 BC adalah pusat pusat pelabuhan bertukar-tukar barang daripada daripada Asia Barat ke orang-orang Asia Barat telah datang ke satu ke situ melalui Lembah Bujang itu dan bukti ekologi telah memberi maklumat tentang bahawasanya Lembah Bujang itu boleh dilalui oleh kapal-kapal besar sebab sungainya lebar lebar dan dalam dan dia boleh tembus ke Teluk Siam. Saya ada bincang dengan Cik Mak dan Mazlan hari itu memang memang boleh tembus ke Teluk Siam. Dan memang ada lagi saluran air, sungai itu, dia ada belah dua. Dikata terbelah dua. Satu menuju ke Teluk Siam daripada sungai Lembah Bujang itu. Dan satu lagi turun ke bawah masuk ke perairan Sungai Kelantan. Jadi disebabkan itu ada hubungan kontak kerajaan Citu itu. Kalau dulu Citu itu tanah merah. Ya, sekarang ini dikenali sebagai tengah tanah merah. Dulu dikenali sebagai kerajaan Citu. Antara kerajaan-kerajaan yang ancient ataupun kuno ataupun purba, kita boleh namakan di sini Champa. Yang mana dia tukar dah namanya daripada Keturah kepada Nantrang. Dan banyak lagi nama-nama dekat Champa tu dia tukar. Sebagai sebagai contohnya, Kepekala Cempa dekat Kelantan itu adalah hasil daripada nama yang ada dekat Champa. Adalah nama Champa itu. Di mana apabila kekalahan berlaku ke atas kerajaan Champa pada waktu itu diserang oleh Funan sekitar 111 BCE, maknanya 111 BCE sebelum kelahiran Isa alaihissalam. Isa alaihissalam peganglah kita kata 1 AD. 1 AD maknanya kalau 111 BCE maknanya dia adalah kurun yang kedua BC. Isa alaihissalam tak lahir lagi. Maknanya kerajaan Champa itu telah jatuh. Dan apabila jatuhnya kerajaan Champa yang mana mereka itu adalah orang Melayu. Maknanya faham budayanya adalah budaya Melayu dan mempunyai pemahaman agama monoteis. Agama Hanifah Nabi Ibrahim AS hasil daripada Ibrahim AS telah menghantar dua orang dia daripada Keturah itu ke bumi Kedah itu. Dia Kadam itu. Dia kata tadi Kadam Country, Iswak dia kata. Timur Jauh itu Iswak. Jadi daripada sini kita maklum bahawasanya ada hubungan ataupun kaitan.
Walaupun ketika nak hantar tu, ya, saya ada baca catatan, dia kata, kenapa wahai ayahanda, dia kata, Ishak dengan Ismail bersama kamu. Adapun kami ini terpaksa pergi ke negeri yang yang jauh daripada kamu, yang pelik bagi kami dan peliklah dan bahasanya berlainan. Dia ada sebut itu. Saya baca tu. Jadi dia kata, apa Ibrahim alaihissalam jawab? Itulah yang diarahkan. Ada catatan tu. Itulah yang diarahkan. Kamu akan menjadi raja di sana. Ibrahim alaihissalam sebut. Itu disebut dalam kitab kitab Tabari itu. Ya? Kitab Tabari dan beberapa catatan yang lain. Ya, saya nak sebut di sini banyak. Tak sempat waktulah. Kita dah habis masa kah? Ada soalan lagi kah? Kalau ada soalan saya boleh jawab. Dia cantik juga kita ada soalan. Ha? Okey, baiklah. Sekarang okey. Okey, boleh perkenalkan diri dan bertanya soalan. Untuk yang lain, pendengar yang lain, boleh tekan button unmute atau ask to speak untuk tanya soalan kepada Ustazah berkenaan dengan tajuk ini. Waalaikumsalam, Natalah. Saya, nama saya Fidaus. Jadi saya tengok pada apa yang Ustazah kata tu, banyak benda yang saya kaji pun, dapatan saya pun lebih kurang sama lah. Macam saya kaji pun Adam. Jadi kalau Adam kan, sebenarnya kalau Ustazah tengok, pelajaran Nabi Ibrahim keturah itu, kalau Ustazah kata daripada campar kan, campar diserang oleh Funan. Tapi Sungai Mekong itu menjadi tempat penyebaran dakwah pada waktu itu. Dan sebab dia lambat dia kan. Ya. Yeah. Jadi Panpan. Panpan itu. Panpan. Panpan. Jadi Panpan nama-nama lama kan. Nama purba. Panpan. Apa lagi? Zarahemla. Tanah. Dongsun. 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 Aha. Dongsun. Jadi kalau Sriwijaya tu daripada atas kan ke bawah. Punan. Kelantan itu ada menyimpan juga tu sejarahnya tu. Kan kita tengok kan Ustazah dah pasti mas kan. Betul. Betul. Okey. Jadi selain dekat Kelantan itu di satu tempat tu ada satu tempat yang sejarah tu ditutup kan. Mana ada kota purba Sriwijaya itu tapi di dalaman. Ya ya. Lembah Bujang itu kan kalau dari segi ekologi kita akan jumpa kapal kan. Perahu. Jadi betul. Benda tu. Ya yeah, ya. Yeah. Benda tu kita akan connect the dot lah. Maksudnya benda ni semakin yeah, betul. Ya, betul. Dia kena ada perbincangan yang begini Fidaus. Dia kena ada perbincangan yang begini. Baru kita alert tau. Kalau seorang-seorang macam dia tak kita tak berjumpa ni. Kita kena each other ni apa connect. Supaya saya kita bongkar balik. Alhamdulillah. Kita bongkar balik apa yang telah sembunyikan. Ya. Yeah? Okey, back kepada cerita yang entah kata yang apa Panpan dan sebagainya itu, itu merupakan pusat pusat penyebaran dakwah tu. Betul. Pusat penyebaran dakwah, bayangkan ya Fidaus, 600 BCE lepas tu peta tadi yang Ustazah tunjuk tu 475 AD kan? 475 AD sebelum Rasulullah lahir tu. Itu peta yang kita dapat. Sebenarnya kalau kita bongkar akan jumpa peta-peta yang menceritakan tentang pengembaraan tadi daripada Mesopotamia ke dunia Nusantara ini. Dia mesti pergi ke Kedem tadi. Kandahar tadi. Dia akan pergi, dia melalui ke situ. Sebab jalan untuk ke bawah itu waktu itu orang tak berapa lalu. Kan yang sekarang ni ke bawah Selat Melaka tu. Orang tak berapa lalu. Itu adalah kawasan menakutkan bagi setengah-setengah pelayaran. Bagi setengah pelayaran dia tak lalu situ. Jadi kawasan Lembah Bujan itu yang segenting kera tu kan dia akan tembus ke Teluk Siam menjadi favorite road tau. Trading tu. Besar itu dia punya trading. Sehingga kan mereka ini ada berniaga gajah. Ustazah nak share sikit di sini ya. Bukti bahawasanya Nusantara ini adalah beragama monotis ataupun kita katakan Hanifah.
Kerana Tauhid. Nabi Ibrahim itu ialah agama Hanifan Musliman. Apa maksud Hanifan Muslim? Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi. Kan dalam Quran bukan, disebut ni jelas ni. Bukan, Yahudi, bukan Nasrani. Semuanya dan bukan Nasrani. Yahudi, bukan Nasrani. Allah Ta'ala sebut ni. Dia adalah Hanifan Musliman. Hanifan Musliman ini orang yang, Hanifah ini lurus. Orang yang baik. Kenapa diletak bersama Musliman di situ? Kalau orang tahu bahasa Arab, Musliman itu sifah kepada Hanifah. Hanifah mausuh kepada Musliman. Maknanya, orang yang baik dan lurus dan akan selamat. Itu maksudnya. Jadi apabila dia hantar anak-anak keturah, anak keturah yang dua orang itu, dua orang yang atas itu, dua orang lagi, kan dia ada enam orang. Dua orang lagi yang mongol tu. Sebab tu kalau kita pergi ke London, kita check DNA kita, kita keluar tu, dia akan kata kita mongolat DNA. DNA orang Melayu, dia tak kata Malay DNA, dia kata mongolat. Itu. Itu ya. Jadi kalau kita, maksudnya bila sampai di sana, dia hantar, dia kata kamu akan menjadi raja. Itu yang diarah. Umirut, dia kata. Umirat bizali. Dalam kitab itu, dia kata diarahkan begitu. Engkau pergi di sana, engkau apa, dengan maklumat ilmu yang kau ada, kau ajarlah orang-orang di sana, ya, dan kamu akan jadi dari golongan raja. Itu yang disebut dalam catatan itu, ya. Dan kita maklum bahawasanya, kalaulah Ibrahim itu 1950 atau 2000 lah katakan, anak dia mestilah dalam lingkungan tu juga. Kan, anak dia yang apa, Ishak, Ismail, anak-anak daripada keturah itu, Midian dengan Medan itu. Yang dikatakan datang ke bumi Nusantara itu Medan dan Medan. Hamal, boleh bagi peta ni, peta Palestin. Ya, sementara Amal Pak Ustaz Rashid. Okay, kemudian, minta undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi kalau kita tahu di sini bahawasanya Medan dan Midian itu adalah daripada Palestin, tu bumi Kanaan itu. Macam mana daripada situ mereka, mereka ni ada link dengan Nabi Syuaib ya. Jadi mereka itu, okey, daripada sini dia punya jalan, route dia ataupun jalan dia ialah ni. Apa Sinai itu, bawah Sinai itu mereka akan datang ke, mereka akan turun ke apa, ke Yaman dan seterusnya melalui Laut Merah itu. Di sini pelabuhan sibuk ini. Dia ada link dengan Nubian ni. Nubian people di sini merupakan pelabuhan ni. Orang-orang Nubian ini pernah menghadiahkan gajah kepada Cyrus the Great. Maknanya macam mana dia sudah, dia ikut jalan mana untuk bawa gajah tu? Mestilah jalan air. Maknanya gajah-gajah itu telah naik kapal dan sampai ke Parsi. Nampak tak? Okey, ada soalan lain ke? Dan pada waktu itu juga, di Sungai Batu itu sendiri, ada di Lembah Bojan dan Sungai Batu, ada tanda-tanda bahawasanya gajah, ada penjualan gajah. Dan bila Ustazah bincang dengan Cik Mak dan Cik Lan hari itu, penjualan gajah itu telah berlaku zaman AD dah. Pada zaman raja adalah Raja Kedah pada ketika itu. Maksudnya sebelum itu sudah ada penjualan gajah dan binatang-binatang yang besar ni pada ketika itu, dan mereka telah membina kapal yang besar lah untuk meletakkan binatang-binatang ini. Dan apa yang Ustazah baca, dia kata bila diperhatikan pahat-pahat yang digunakan untuk melatih gajah itu bukannya dari pengaruh Hindu dan Buddha. Bukan daripada pengaruh Hindu dan Buddha. Sebelum ni orang katakan itu ada Sanskrit lah, prasasti lah, apa catatan daripada apa bukti lah, ada candi lah dan sebagainya. Ustazah berpendapat itu ada sesudah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya. Dan Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terhasil sesudah kejatuhan Kerajaan Capa. Jadi orang Capa itu telah turun ke bawah tau, bila dia kalah dengan Funan itu. Turun ke bawah, dia pergi ke Kelantan, dia pergi ke Kedah dan dia pergi masuk ke Aceh. Sebab itu, ke Aceh dan turun ke bawah. Dan sebab itu kita perhatikan bahasa
Aceh, bahasa Kelantan, bahasa Capar ni lebih kurang cara bercakap. Dan Ustazah bahagian linguistik, kita cek dah bahasa sama. Sama. Ada cuma pelat perkataan-perkataan sikit-sikit saja. Maknanya melalui linguistik kita, itu adalah apa, bukti saintifik. Ya? Okey, ada soalan lain ke lagi? Assalamualaikum Ustazah. Jadi raja-raja Punan tu, sebenarnya raja-raja Punan tu ditendang dari Kemboja kan? Biasa saya kat dia. Dan raja Punan tu ditendang dari Kemboja. Itu yang dia lari ke apa? Ke Pampan, ke situ. Dan saya kata pergi ke Aceh kan? Jadi dari daripada situ keturunan tu, Campar kan? Dari ke Kelantan, ada ke Aceh. Macam saya kata ni, kata tu orang Aceh kan? Orang Aceh, orang Kelantan, kalau kita tengok daripada segi fizikalnya, lebih kurang sama kan? Putih-putih gitu. Lebih kurang. Lebih kurang. Dia ada kaitan. Makassar, sama je. Ya, Makassar. Kalau kita tengok tadi peta yang tadi kan, Makassar, Borneo, Filipin, dia tulis Melis. Orang Melayu situ. Ya? Dan satu lagi Ustazah nak tambah sebelum Ustazah lupa. Bahawasanya kan kalau kita baca catatan Orientalist, dia mengatakan Candi Muara Takus. Cuma Candi Muara Takus yang terdapat di Sumatera itu, kalau saya baca juga catatan Orientalist, dia kata dibina pada kurun yang ketujuh. Dibina pada waktu, kurun ketujuh lah, waktu Sriwijaya. Tetapi maklumat yang saya dapat daripada catatan Cina menyebut bahawasanya ketika pendeta-pendeta Cina singgah di Sumatera, kerana mereka daripada Cina kan jauh, nak dia orang nak pergi ke India sebab dia orang nak belajar bahasa, nak belajar agama Buddha di India, di Ganges itu, hasil daripada galakan daripada maharaja pada ketika itu suruh pendeta-pendeta Cina ini datang ke India belajar bahasa Buddha daripada Gautama Buddha. Mereka ini menjadikan Sumatera itu sebagai transit. Dan mengikut catatan, apabila mereka sampai ke Palembang itu, dan kita maklum bahawasanya Buddha itu sekitar 520 BCE. Dan bahasa Sanskrit sekitar 500 CE. Before Christ era. Maknanya kelahiran Buddha itu 520. Baru lepas tu munculnya bahasa Sanskrit. Kita katakanlah pendeta Cina itu telah datang 450 ataupun 300 BCE, kita katakan ya. Dan mereka mendati pada waktu itu rumah maharaja saja ataupun yang memberi catatan itu adalah ketika kerajaan Sriwijaya sekitar 600 AD. Jadi dia mengatakan rumah maharaja saja yang terbina daripada batu bata. Manakala rumah pembesar jelata hanya dibina daripada kayu. Persoalan besar di sini, bagaimanakah Orientalist claim atau mendakwa bahawasanya Candi Muara Takus yang besar tu, berapa kaki tu ya, dibina pada waktu zaman Sriwijaya. Ustazah berpendapat ia dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Hasil serangan Jecola, serangan Belanda, serangan Jawa, bertubi-tubi serang ke atas kerajaan Sriwijaya. Sebab tu kita dapat, ia ada catatan mengatakan Sriwijaya ini kerajaan berpusat di Johor. Di kawasan itu, ada yang mengatakan ianya pergi ke Pahang. Kita maksudnya kerajaan Sriwijaya itu telah diserang berkali-kali. Mereka ini telah melalui kepayahan yang sungguh perik. Akibat daripada kebeluran. Tanaman tak menjadi. Sebab sentiasa dimusuhi orang. Okey. Soalan lagi? Ada soalan tak? Assalamualaikum. Salam. Doktor dan semua, saya ingin minta sedikit penjelasan tentang kerajaan Kadaram pada waktu Nabi Ibrahim sampai mengutuskan anaknya ke Nusantara. Mungkin minta jelaskan sedikit latar belakang kerajaan Kadaram dan mungkin apakah sistem pemerintahan pada waktu itu dan sistem sosial ekonomi kerajaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya tidak akan menceritakan secara detail, tetapi secara umumnya kerajaan Kandahar ataupun Kadaram tadi, ya. Kadaram tadi, dia ada banyak nama tapi lebih kurang je, adalah satu pemerintahan
yang di bawah kerajaan monetis. Kenapa? Kerana sudah ada hubungan dengan dunia, dengan orang-orang Phoenician ini. Dan kita maklum Phoenician dan orang Kanaan itu sendiri. Mereka ini daripada bumi Filistin. Daripada bumi Filistin, dan mereka ni adalah golongan kaya. Kerana mereka yang pertama memperkenalkan the purple color itu. Color warna purple itu hasil daripada kulit murex. Dan mereka juga mempunyai lombong besi. Dan namun begitu, besi yang terdapat di sungai batu ini terbaik. Disebut dalam catatan tu dia kata bersih dan berkilat. Sejenis timah, dia kata. Dia tak kata besi. Sejenis timah bersih dan berkilat, dia sebut. Dan besi itu tempaan besi di situ dicipta berbagai-bagai senjata. Dan dimaklumi bahawa sejenis people ini memerlukan senjata. Disebabkan kontak kita dengan kontak penulis-penulis barat dengan Nusantara, ya, telah dipesungkan. Maklumat itu sudah hilang sebenarnya. Jadi setengah-setengah daripada penulis barat tidak dapat memberi info tentang yang lebih detail. Sebagai contohnya ya, Encik Hanif, perkataan Ope itu, Ope dan Tarshish. Ya, Ope dan Tarshish itu, nanti saya babat kepada soalan bagaimana pemerintahan ya. Saya kena pergi ke sini dulu. Ope dan Tarshish itu adalah sampai sekarang penulis-penulis Western ataupun penulis Arab sendiri dia tak sebut di manakah Ope, tetapi mereka mencari-cari adakah dia di Greek ataupun di Afrika. Tetapi akhirnya mereka buat sepakatan bahawa sebenarnya Ope itu adalah di Timur Jauh. Dan bila kita pergi lagi ke catatan, dia adalah di kawasan Ledang. Di situ banyak emas tu. Di situ banyak emas, dan mereka emas yang dibawa daripada Ledang itu dibuat dalam bentuk bentuk apa? Bak tu. Dalam bentuk batangan tu. Itu. Dan back kepada cerita yang pemerintahan itu, saya secara pribadi melihat pemerintahan yang ada di Sungai Batu pada ketika itu di kawasan Kandahar itu adalah kerajaan monetis. Jadi kita tak dapat lagi siapakah merentah pada 700-788 BC itu. Dan saya maklum bahasanya Deti itu menunjukkan 78. Tapi dia mesti jauh daripada itu lagi. 788 itu bukti-bukti data carbon dating yang ada pada waktu itu. Tetapi untuk melahirkan carbon dating itu, bukti-bukti itu, bahan-bahan itu, dia mesti telah berlaku sebelum itu. Berkang ia adalah agama monetis. Sebab itu ia diserang. Dengan bertubi-tubi daripada Champa itu, mereka terpaksa lari ke bawah. Lari ke bawah iaitu ke Kedah, ke Petani, ke Kelantan, ke Aceh. Kemudian turun lagi ke bawah Sriwijaya itu. Sebab Sriwijaya ini ketika 600 AD itu telah berhubung dengan Omar bin Abdul Aziz. Khalifah Omar bin Abdul Aziz telah berhubungan dengan kerajaan Maharaja pertama Sriwijaya pada ketika itu. Dan kita maklum bahawasanya Omar Abdul Aziz itu adalah khalifah anggap sebagai khalifah yang kelima. Kehebatan orang seperti kehebatan Khalifah Ar-Rashidin. Tetapi baginda berada di alam Muawiyah, alam kerajaan Umayyah. Dan kerajaan Umayyah ini hanya sekadar tak sampai 100 tahun pun. Ini bermaksud jika ada perhubungan, dia telah perhubungan ni, perhubungan macam mana? Dia kata sila hantar ulama-ulama Arab untuk mengajar itu. Mengajar penduduk-penduduk pada ketika itu. Ini bermakna sudah ada hubungan yang sudah lama terjalin. Justru 300 BC hubungan dengan orang Batak itu, orang Phoenician itu mengajar adalah suatu langkahan besar untuk kita meneroka lagi ke alam Nusantara yang ancient ni. Okey, ada soalan lain? Ada lagi soalan? Rasa terjawab. Ya, Umar Abdul Aziz. Raja Indravarman. Ya, yeah, Indravarman. Sebab Rasulullah meninggal. Dia ada hubungan. Itu saya dah baca.
dia ada berhubungan. Ya, maknanya hubungan itu bukan hubungan pertama. Bukan hubungan pertama. Dia ada sudah hubungan lain-lain. Sebab pelombong-pelombong emas daripada India itu datang ke Nusantara sekitar 3 BC. 3 BC maknanya 3 BC, 2 kurun sebelum 3 kurun sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Tetapi kontak dengan Batak itu orang Batak dan Sungai Batu itu orang Batak 700 BC. Jauh itu 700 BC zaman Nabi Ayub. Dan 788 itu Sungai Batu sudah ada bukti, sudah ada aktiviti yang advance ataupun cukup hebat. Ya. Dan pembuatan senjata di situ menjadi tumpuan orang-orang daripada Sea People yang daripada dunia Arab itu. Mereka datang untuk mendapatkan besi itu. Sebab besi, besi daripada Sungai Batu itu besi yang terbaik pada waktu itu. Okey, ada apa-apa lagi soalan ya? Kita buka lagi soalan. Kita tutupkan tutup sesi soal jawab pada pukul 10.30. Jadi siapa yang ada soalan mungkin boleh tanya lagi satu soalan atau lagi dua soalan. Abjad Batak ke Zah? Abjad Batak tu ada Abjad Batak tu adakah peralihan antara Phoenician dengan Aramaik? Abjad Batak tu kan kalau saya kata tadi 700 tahun BC kan. Okey. Okey, sekarang ni 700 BC itu adalah kontak Phoenician. Itu memang ada bukti ya. Cik Mat hari tu datang jumpa Ustazah, dia cari juga apa yang artikel yang Ustazah sebut tu. Dia kata betul Prof, dia kata. Saya cari artikel tu memang daripada 10 professors dekat US, signified benda tu. Jadi benda itu 700 BC, orang Phoenician telah berhubung dengan orang Batak. Jadi kena dengan 788 tu Sungai Batu tu sudah ada aktiviti dan tamadun. Maknanya kemungkinan orang Phoenician ini berhubung dengan orang Batak dulu dan pergi sing untuk ke ke Sungai Batu itu dan terus ke naik ke atas dan pergi ke apa naik ke atas dan melalui Champa dan berhubung dengan China. Dan dipercayai ke Turah itu bersama-sama dengan orang Phoenician ini untuk sebabkan dia untuk pergi ke Palestin itu. Sebab dia kan pedagang-pedagang ini dia tunggu monsun tau. Dia bukan macam sekarang kan dia kena tunggu angin dulu. Dia gunakan kuasa angin kan untuk melayarkan dia punya kapal itu. Jadi semasa menunggu itu banyak aktiviti yang dilakukan. Ini juga disebut oleh Daud Al-Fatani. Ha? Kitab Syekh Daud Al-Fatani, Tarikh Al-Fatani itu menyebut bahawasanya semasa pedagang-pedagang daripada Arab, daripada Parsi singgah sekejap di Fatani itu, mereka terpaksa tunggu 6 bulan sebab nak tunggu dia punya monsun itu, perubahan monsun itu. Jadi ada yang belajar macam mana nak berburu di Fatani itu. Sebab tempat mereka mereka tak itu sangat tak biasa dengan itu. Jadi mereka belajar berburu itu dekat dalam hutan di Fatani itu daripada orang-orang Melayu Fatani. Dan mereka mempunyai hubungan yang baik. Back kepada cerita yang apa? Tulisan tadi. Okey, tulisan itu jika diperhatikan ya, tulisannya adalah telah berubah 90 darjah. Kalaulah A itu dia kata A itu macam ni, dia berubah 90 darjah. Kenapa dia boleh berubah? Itulah konsep bahasa. Konsep simbol, dia berevolusi. Kenapa dia berevolusi? Dia berevolusi disebabkan yang ajar tu dah meninggal dah. Yang Phoenician berjumpa dengan bapak dia kan. Jadi anak cucu cicit tu bapaknya ajar tapi disebabkan perubahan zaman, perubahan pemikiran, perubahan ekonomi, maka perubahan evolusi penulisan juga berlaku. Ini bukan saja pada bahasa Batak, tulisan Batak juga berlaku pada tulisan-tulisan lain. Sebagai contohnya tulisan Akadia, tulisan Mismariyah itu daripada bahasa Nabi Ibrahim, bahasa Akadia bertukar. Kemudian bahasa Kildan, bahasa Asyur, bahasa Finikiyah, bahasa Kanani yang mereka bertukar. Hasil daripada bertukar simbol. Tapi konsepnya tidak berubah. Itu konsep simbol bahasa. Sebab tu kalau kita tengok catatan kan, surat-surat Rasulullah SAW dulu, tak ada titik dia hantar surat ke Rum, ke Herkul, dia hantar surat ke apa, ke Najasyi, dia hantar surat ke
ke Oman, ke kerajaan ke Taif semua, tidak ke Byzantine, tidak ada titik. Titik itu dibuat kemudian. Ya, itulah evolusi tulisan. Tetapi konsep is there. Okey, ada soalan lain? Sonok juga tajuk kita ni. Bincang. Ada tajuk lain? Ada soalan lain sebelum kita 10:30? Tadi Zaza kata, Zaza cari siapa yang, apa, siapa yang pasa kan pada Sungai Batu tu kan? Ya? Macam mana? Kalau Zaza kata tadi, datang ke situ kan, Sungai Batu tu adalah pada kepada anak Nabi Yaakob. Jadi saya tengok perjalanan Nabi Yaakob yang mana? Orang-orang Lehi kan, orang-orang Lehi tu ada orang-orang Lehi kan. Lehi. Itunya orang yang perjalanan itu daripada Laut Merah datang ke Semenanjung ni, Semenanjung Emas ni, masanya tu dekat dengan Tamadun tu, Sungai Tua tu. Sangat dekat. Saya nampak tu lah perjalanan orang-orang. Okey, sekarang ni sebab Ustazah buat genealogy tu kan? Ustazah buat genealogy tu. Jadi bila soalan ni ditanya, Ustazah boleh bagilah apa yang genealogy. Tapi kalau ada, dia sirka. Bila kita buat sesuatu tarikh dalam bentuk ancient ni, tarikh ancient, dia kena ada CA. CA tu sirka. Apa makna sirka? It's all about. It's about, kalau kurang 500 tahun tu, it's okay. Itu konsep sirka itu. Jadi kalau dia kata, kalaulah Nabi Ibrahim AS 1950. Kemudian itu yang Ustazah dapatan lah. Kalau nak kata 3,000 ke 2,000 tu terpulang. Ini dapatan yang Ustazah buat selama 13 tahun. 13 tahun genealogi itu. Jadi 1,900 zaman Nabi Ibrahim. Ada yang kata 2,000. Okey, fleksibel. Kemudian lepas Ibrahim, Ismail. Kemudian Ishak. Okey. Dan masa zaman Nabi Ibrahim AS itu 1,950 adalah tamadun. Tamadun Mesopotamia sudah lama. Tamadun waktu itu ialah tamadun India. Sekitar India itu. Sebab India dikatakan 2,500 tamadun India bermula. Jadi kita katakan zaman Nabi Ibrahim zaman tamadun India. Disebabkan itu kitab Weda yang peringkat awal itu adalah terhasil daripada hymns ataupun amsal dalam kitab-kitab Weda. Kitab Weda itu ditulis dalam tulisan Mitanni. Tulisan Mitanni itu tulisan Mismariah, tapi Western punya penulisan dia tidak namakan Mismariah, dinamakan Mitanni sebab diambil nama raja yang memerintah kawasan yang bertulisan Mismar itu pada ketika itu dalam 1500 dalam waktu kerajaan Asyuria. Jadi bila daripada situ, kalau zaman Ibrahim zaman tamadun India, boleh dikatakan Yaakob itu zaman tamadun Cina. Zaman tamadun sekitar 17 macam tu. Ya, 17. Memanglah kalau kita tengok Cina itu dia kata dalam 2200. It's considered, kita ambil sirka lah. Jadi Cina, dan memang anak-anak dia, anak-anak Nabi Yaakob itu kan dia pernah dia pergi ke Mesir. Hasil daripada jemputan Nabi Yusuf AS tu. Kenapa mereka pergi ke Mesir? Memang Nabi Yusuf jemput. Kerana di Palestin pada ketika itu berlaku kemarau, kebuluran dan taun. Maka Nabi Yusuf AS mengambil peluang untuk menjemput ayah dan adik-adik dia datang ke Mesir. Dan daripada situ, pada masa itu 1,517, 1,516 itu considered as zaman tamadun Cina. Dia nak masuk, lepas tamadun Cina baru Greek. Baru Greek. Lepas Greek, barulah Mexico. Tapi kalau diikutkan sehasil daripada bincang Ustazah dengan Prof. Kopaski, sudah 1,800 itu sudah ada tamadun Olmec. Maknanya 1,800, kalau ada Olmec itu di Mexico kan, maknanya ada 3 tamadun di Mexico. Olmec, Maya dan Aztec. Aztec itu dalam awal AD. Jadi maksudnya di sini, Olmec itu kalau tengok adalah orang Cina. Dia punya tulis, dalam buku Ustazah Revolusi Bahasa itu Ustazah tulis. Maknanya dia punya tulisan dia tu, tulisan Olmec dengan tulisan dinasti Shang tu serupa. Boleh check benda ni. Tulisan merupakan bukti saintifik ya. Kita tak boleh nak menafikan. Sebab itu, tulisan itu konsep. Jadi dia mesti ada sudut pemikiran. Maknanya sudah ada
perhubungan atau pelayaran daripada China ke Mexico, ke di Amerika Tengah itu. Masa tu kegemilangan kerajaan tamadun China. Ya, kalau dikatakan anak-anak Nabi Yakub tu nak pergi ke kawasan mari ke sebelah sini, tidak ada masalah. Mereka sebenarnya sudah sibuk dah berniaga, trading sana, trading sini ya. Dasarnya apa? Buktinya apa? Ketika orang Kanan ini, ya, Kanan dan Phoenician, tulisan tu ada dalam usaha bahasa, baca dalam tesis master student dekat University of South Africa. Dia buat pasal study on biblical. Jadi dia punya tesis tu dia cerita ada tulis batu bersurat Phoenician. Phoenician dijumpai di Prahba di timur laut Brazil tu. Dia cerita kat situ, dia kata kami terdampar di sini disebabkan ribut yang kuat. Dan kami berasal daripada bumi Kanaan. Kami daripada anak-anak the children of Sam. Came from the city of King. Okay, satu lagi masalah kita bila batu bersurat itu ditulis dalam bahasa kuno, ada macam-macam pihak nak mentranslate ataupun nak mentafsirkan apa maklumat dalam batu bersurat itu. Ya, kita kan berhati-hati. Jadi macam manakah kita nak mendapatkan translation yang betul, yang tepat? Kita kena check tesis. Sebab kalau entah check dalam Google ianya telah diubah. Sebab Google ini bukan milik, Google ini ada orang kontrol. Sebab bila usahlah check, yang usahlah tengok dalam tesis dan check benda yang sama dalam Google, lain. Dia ubah nama Sam Benoh tu ubah. City of King diubah Obaid. Ustazah kata, aduh. Memang kita nak ubah semua dah data ni. Naratifnya sudah diubah. Okay. So, ada soalan? Nisa macam mana? Nisa apa soalan? Dah stop ke kita ni? Doktor. Boleh tanya soalan? Okay. Okey, tadi kerajaan Kadaram bahawa kerajaan itu adalah kerajaan monotheism, iaitu menyembah Tuhan yang satu. Mak, kalau lihat dari segi garis masa, apabila Nabi Ibrahim AS mengutus orang anaknya ke sana, sudah tentu pada waktu itu sudah beragama Tauhid. Dan sudah tentu ada yang ataupun Nabi atau Rasul yang terlebih dahulu sampai ke kerajaan Kadaram. Okey. Adakah kita nak kata ada Rasul sampai kat situ? Ustazah berpandangan daripada catatan atau dokumentasi yang Ustazah baca, yang sampai di situ, Nabi Ibrahim tidak pergi ke situ. Nabi Ibrahim dalam catatan itu dia kata, kamu berdua kena ke Timur Jauh. Kenapa kami terpaksa pula Timur Jauh sedangkan Ismail dan Ishak bersama kamu? Kami nak bersama kamu. Wahai ayahanda, dia kata. Umirat Nizalik, dia kata. Itulah yang diarahkan. Kamu pergi di sana dan kamu berbuat baik dengan amalan dan maklumat knowledge yang kamu ada, ilmu yang kamu ada, kamu akan jadi raja. Pada hemat Ustazah, Nabi belum sampai lagi di sana. Nabi Ibrahim tidak ke sana. Tetapi kalau nak kata Nabi Yaakob, Nabi Yaakob dia ada case, iaitu mata dia tak nampak, tak boleh sampai. Okey, Nabi Ishak. Nabi Ishak ini yang sepanjang catatan yang Ustazah baca, sebab kita buat genealogi kan, kita boleh cerita ke orang, tidak menyebut bahawasanya pergi ke timur. Tapi dia telah mengarahkan Nabi Yaakob AS, sebab Nabi Ishak ni ada dua orang anak. Satu nama Esau. Esau bin Ishak ini berkahwin dengan anak Nabi Ismail yang 13 orang tu. Ada mengatakan anak Nabi Ismail ni 13 orang. Ada mengatakan 12. Kenapa ada tiga? Kata ada seorang perempuan nama Basmah. Jadi Esau ini berkahwin dengan Basmah. Esau ni dipercayai melahirkan keturunan Rum. Itu disebut Esau. Itu abang kepada Nabi Yaakob.
Nabi Yaqub ini lahir kemudian, tapi dia orang ni kembar. Dia sebut dalam tu dia kata lafa. Dia kata datang belakang. Maknanya Yaqub ini datang di belakang Esau. Kemudian Nabi Isa AS ini telah menghantar, minta Nabi Yaqub pergi ke Padam Aram. Padam Aram itu dia kata pergilah kamu jumpa pakcik kamu di Padam Aram. Nama pakcik kamu pakcik Ruben. Jadi pergi ke Padam Aram iaitu di Iraq. Itu yang Ustazah tahu pasal Nabi Isa. Di sini bukti lagi menunjukkan Sarah itu bukannya Yahudi. Sarah betul orang Iraq. Anak kepada haram. Sebab Ishak tu suruh Yaakob itu pergi ke Padam Aram. Mana Yahudi lah. Ya?